Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Saya tak salah 32 eh. Tajuk baru berkaitan dengan surat 32. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Permulaan penurunan wahyu. Permulaan penurunan wahyu. Wahyu ni cakap Arab. Cakap Melayu pun kita pakai wahyu. Bila sebut wahyu, bila kita sebut cakap Melayu, tergambar dekat pemikiran kita wahyu tu Quran lah. Wahyu tu Quran. Di wahyu ni adalah satu, kita sebut secara mudah ni macam kalau Arab sebut al-isyaratu sari'ah, satu isyarat, satu bisikan yang orang lain tak dengar, yang tersembunyi, yang bisikan yang pelan, yang orang lain tak tahu, hanya orang yang dibisik tu saja tahu, tu wahyu. Maksud sini, kalau wahyu ni memang kita faham Quran lah, iaitu kalamullah, yang Nabi saja tahu. Macam mana tu orang lain tak tahu. Memang kita tahu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, tapi macam mana hak itu tak tahu. Bila ini wahyu secara umum, secara apa nama kita panggil, dari segi lugah ni. Jadi yang kita nak sebut tentang permulaan penurunan wahyu. Jadi kalau kita tanya wahyu itu apa, faham mudah wahyu ni adalah kalamullah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para Nabi. Wahyu ni adalah kalam Allah yang Allah turunkan kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi kita, wahyu dia antaranya adalah Al-Quran sendiri. Kalau bukan kepada para Nabi, namanya ilham. Contohnya ibu Nabi Musa alaihissalam, ketika dalam keadaan gawat, tekanan, Fir'aun dan bala tenteranya pergi menerjah masuk ke rumah-rumah Banu Israel. Tengok, cek polis Mesir lah pada masa itu. Tunggu dekat rumah orang-orang Banu Israel yang syarat mengandung. Kalau yang tunggu sampai dia lahir, dia lahirkan anak, tengok. Kalau lelaki akan dibunuh, kalau perempuan akan dibiarkan hidup. Kenapa dibunuh? Sebab takbir mimpi, tafsiran mimpi Fir'aun oleh ahli-ahli sihirnya, ahli-ahli nujumnya mengatakan akan lahir seorang kanak-kanak lelaki daripada Banu Israel yang akan menggugat dan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun ni sangat hebat lah pada masa itu, tenteranya banyak. Yang antara tanda kehebatan Fir'aun kita boleh saksikan hari ini adalah pembinaan piramid. Piramid itu batu-batu bongkoh besar tu. Saya pun tak pernah dekat piramid tu, lalu tepi ada lah. Orang kata rugi, tak tahu dah. Tapi tengoklah, kita jalan tu ada tengok. Tak jauh dari sini kita pergi tu, sana tu nampak, oh itu dia piramid. Tak ada pun teringin nak pergi. Jadi piramid ni dibawa oleh tenaga manusia. Ramai mati nak herit batu tu. Daripada mana ambil, Allah Ta'ala alam. Jauh dari tempat-tempat. Dan dibina. Ada berapa, 3 ke 4 berapa ke tak, tak tu tanya orang pengkaji lah, saya tak ada maklumat. Tapi ada lah piramid di Mesir tu. Di situ diletakkan mumia Fir'aun. Wallahu ta'ala alam. Kalau nak tahu tu, lepas musim haji ni pergi umrah,
ziarah ke Mesir. Jadi dia ambil bawa lah. Biasa kalau pergi sana, benda tempat yang mesti pergi, Tasik Qarun, piramid. Tapi benda yang kita mesti ambil tahu kalau pergi, kita mesti ziarah makam Imam Syafi'i rahimahullah. Tak jauh pun, senang je pergi. Banding dengan pergi piramid, dengan pergi Tasik Qarun tu jauh. Kalau apa nama ni, makam Imam Syafi'i tu dekat. Makam-makam Imam-imam Ibn Hajar, dan ramai lagi lah ulama-ulama yang ada di sana. Dan kalau rasa ada package, dia akan bawa ke Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima kitab Taurah. Kena nongkok bukit tu. Tapi jangan bimbang kalau lutut sakit, boleh naik unta. Bayuh lah kalau pejam mati lah, kalau gayat tak gayat diam je. Kalau gayat pejam mati sampai kata. Kalau musim sejuk, penat sikit lah pergi dia sejuk. Habis. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia kesempurnaan, iaitu 40 tahun, Allah mengutuskan baginda sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran, dipanggil Bashira wa Nadhira. Ni ayat Quran biasa kita jumpa. Bashiran wa Nadhiran. Bashir, pemberi berita gembira. Nadhiran, pemberi amaran. Ini tugas Nabi. Jadi kebanyakan Nabi dilantik sebagai Rasul umur 40 tahun. Nabi Musa 40 tahun. Umur 40 tahun ni umur kematangan. Memang kalau kita tengok orang yang 40 tahun ni, rasanya fikirnya jauh, panjang. Setiap benda yang dia buat, dia fikir. Kalau orang umur 14 tahun, dia tak fikir sangat. Dia buat je. Kalau yang macam-macam lah, pelik. Kalau dulu ada yang panjat, panjat apa nama tu, tulisan Ipoh tu, panjat pergi bergambar tu. Perempuan, mungkin fikirnya tak panjang lah. Kalau orang ni dia fikir dia tak ada faedah, dia tak ada buat. Dia kepuasan dia lah. Kena tangkap ke apa tu. Adalah kena siasat. Orang Melayu pun Ipoh, kalau kita daripada highway Simpang Pulau tu nampak offshore. Situ ke? Situ dah saya. Dia bukan yang belah sana tu. Jadi Allah utuskan Rasul ke Nabi, bangkit pada umur 40 tahun. Sebelum itu Nabi terkenal, yang kita baca dulu, kisah ni pendek je, sebelum Nabi 40 tahun, terkenal dengan seorang manusia lelaki yang sangat hebat, budi pekertinya, akhlaknya tak ada tanding, semua orang suka. Orang tengok Nabi tu dah suka dah, dengar kata-kata Nabi suka dah, tengok tingkah laku Nabi, pergaulan Nabi suka dah. Sangat seronok duduk dengan Rasulullah pada masa itu. Jadi Nabi diutus sebagai pembawa berita gembira, Bashirat wa Nadhira, dan sebagai pemberi amaran. Ini dilakukan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan Nabi untuk keluarkan manusia daripada kejahilan. Jahil ni bukan semestinya tengin tu, jahil. Itu bodoh juga lah kita panggil. Kadang-kadang bodoh ni, dia benda yang dia buat itu, dia punya mudarat pada diri dia, dia tak tahu. Dia tak tahu. Contoh, kalau di barat orang-orang dulu lah pada zaman Mekah ni minum arak. Kalau orang barat minum arak untuk memanaskan badan, panas ke sejuk ke tak boleh, sebab sifat arak tu memudaratkan. Pertama, dia memudaratkan akal lah, antara sebab dia diharamkan. Dan lain kata ada pakar-pakar perubatan, dia boleh merosakkan khusus perut kerana dia tu tajam ke macam mana, Wallah Ta'ala alam. Jadi orang dulu buat macam contoh, buat minum arak untuk hilangkan sejuk,
dia ada benda lain yang boleh buat. Kerana akal manusia fikir tu, okay, nampak, nampak boleh. Macam-macam lah buat benda-benda yang kalau main bola pakai seluar pendek ikut lari laju katanya. Itu dia fikir pada masa itu. Dia ikut fikir dia. Tak tahulah sebab apa itu boleh jadi. Boleh jadi. Tapi kita nampak sebenarnya itu adalah satu satu eksploitasi lah kepada pendedahan aurat tu. Dia pakai seluar pendek. Kalau pakai seluar panjang tak boleh jaringkan. Orang pakai seluar jin pun boleh jaringkan. Kalau dia reti main. Kalau dah tak reti main, dia tak reti dah pakai dah macam mana pun. Kalau dia reti main, slow jin. Kita tengok pelari kita perempuan baru ni kan, pakai tutup aurat, Johan tu wajib benar kita tengok tu. Kerana kita tak tengok pun boleh dapat tengok dalam Facebook dia keluarkan laju. Nak tunjukkan, bukan kena bawa, kena kalau asal pelari perempuan ni dah rupanya pakai baju dalam ni. Haa. Kenapa orang lelaki yang pakai seluar sampai atas lutut? Ketatlah juga tu. Kenapa? Kenapa tak orang perempuan yang pakai sampai bawah lutut tu, orang lelaki yang kena pakai norope spender tu? Kenapa? Jadi ada sebab-sebab yang yang memang sengaja dibuat. Sengaja dibuat oleh oleh orang barat lah untuk merosakkan kita secara tak langsung. Kita suka sokan tu. Tapi tengok itu, apa yang dapat tengok? Belakir lah. Jadi buktinya bukan itu lajunya. Kalau dah tak laju tu pakai macam mana pun tak laju juga. Ni kita dah. Jadi nak sebut apa tu? Sebab jahil. Jahil. Orang zaman Nabi tu bunuh anak perempuan sebab takut, takut anak perempuan malu kan dia. Nabi turun. Antara nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan dengan cahaya ilmu. Fikir saja tak cukup, dia mesti ada ilmu. Ilmu yang datang daripada sumber yang 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 sahih, iaitu Al-Quranul Karim. Peristiwa ini berlaku pada bulan Februari tahun 610 Masihi sebagaimana yang dijelaskan oleh almarhum Mahmud Pasha Al-Falaki. Ada ada orang betulin Mahmud Pasha Al-Falaki. Jadi dia ni seorang tokoh ilmu falak. Selepas kajiannya mendalam, didapati bahawa penurunan wahyu berlaku pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah bersamaan Julai 610 Masihi. Kita panggil Nuzulul Quran. Jadi kita dah sebut dah dalam tazkirah tu, saya sebut saja kenapa dipanggil Nuzul Quran tu pada bulan Ramadan. Bila kita kaji, Quran diturunkan ni bukan bulan Ramadan, dia macam-macam bulan Quran turun. Penurunan wahyu ini dimulakan dengan berlakunya Ar-Ru'yah Sadiqah. Ar-Ru'yah Sadiqah. Ru'yah bukan ru'yah, ru'yah. Kalau ru'yah itu jampi tu. Kalau ru'yah ni mimpi. Kalau ra'ah pandangan. Jadi ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi sebelum Allah Ta'ala lantik atau hantar, utuskan, kirimkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi kita, Allah Ta'ala datangkan, wahyukan pada Nabi satu mimpi yang benar. Baginda melihatnya dalam bentuk kedatangan cahaya subuh, kata Siti Aisyah dalam satu hadis muttafaqun alaih. Awalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah fi an-naumi fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaq as-subhi. Jadi awalu ma budi'a bihi sallallahu, permulaan wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar atau mimpi yang yang soleh atau sadiq. Fi an-naumi, di dalam tidur, ketika tidur. Dan fa kana la yara ru'ya, jadi Nabi tak tengok lagi mimpi. Illa ja'at mithlu fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqil subhi. Jadi mimpi itu Nabi melihat cahaya fajar, falak subuh. Falak ni kita panggil fajar lah, cahaya falak ni apa kita panggil cahaya lah sana. Apa ni, silah lupa dah saya. Orang
orang dulu panggil mega, kalau mega tu mega-mega ni ya maghrib ni. Subuh lah, cahaya subuh, fajar lah, bahasa Arab panggil fajar. Fajar ni kalau kita tengok kalau matahari ni dia ada jarak cahaya di hak mana dia boleh pergi. Kalau macam lampu kereta kan. Kereta sini, cahaya sini. Ah ini fajar ni kalau kena mula-mula ni, cahaya dia benda yang nyuluh sini. Jadi kalau kita tu cahaya tu sampai dipanggil fajar sadiq ataupun masuk subuh tu. Jadi kalau matahari yang sampai ke sini, masuklah waktu terbit matahari, bukan waktu syuruk, bukan waktu solat syuruk. Waktu tu waktu syuruk. Syuruk maksudnya waktu terbit matahari. Tak boleh semayang masa itu, itu waktu tahrim tu. Semayang duha pukul apa? Lengahkan 7-30 minit daripada waktu terbit matahari tu. Lengahkan. Orang dulu sebut segalah ataupun letak panah matahari lepas panah tu. Kalau tempat padang kita boleh nampak lah. Kalau kita dekat Laut Cina Selatan lah, letak lembin. Kalau ada naruh lagi lah, tak tu matahari atas tu, atas ujung lembin tegak. Kalau galah, kalau ngait nyur tu panjang tu tuntah lah, nak nyacak tu pun jenuh. Bah, kita nak tengok dari jauh, masuk galah tu dia sebut lembin lah. Ni kadar. Tapi kalau banyak guru-guru kita sebut, guru kami sebut, lebih kurang 30 minit selepas terbit matahari. Terbit matahari kita tu berapa? 7-2 minit. 7-32 duha start lah tu. Betul kalau di negara Mesir sebagainya tu, Arab lain saya tak perasan. Biasa lepas subuh dia memang akan bertakbir lah. Kita subuh tu 5-5-3 biasanya dekat-dekat 6:30 tu baru Arab semayang. Dia akan takbir, semayang tu baca lama, kemudian dia akan bertakbir sampai 7:32 anggaran dia lah, dia masuk duha, dia akan semayang, semayang sunat aidil ada fitri atau ada adha. Dia mesti terus berimpun dulu. Dia bagus juga masjid tu. Dia punya siap semayang, kita sewa masjid ni pukul 8:30, kita pula budak Melayu semayang, satu Malaysia semayang tu tempat. Siap. Jadi mimpi, baginda melihatnya, melihat mimpi, melihat wahyu dalam bentuk kedatangan cahaya subuh. Cahaya subuh. Jadi apa maksud cahaya subuh? Orang yang suka pagi, dia akan suka cahaya subuh. Apatah lagi kalau cahaya duha. Cahaya subuh tu, dia ada tiga cahaya yang kita akan tengok. Pertama subuh. Kita ni tak jarang lah orang yang biasa dulu-dulu kot, yang sebut zaman tak ada jam, tak ada apa ni, orang jauh-jauh kantung tak dengar azan, apatah lagi dia akan tengok, oh dah subuh, dia tengok dah, dia dah seronok dah. Maksudnya cahaya yang gelap tadi akan hilang. Ni permulaan muncul cahaya. Masuk waktu naik apa nama matahari, dia cerah sikit, tapi belakang-belakang pokok mesti gelap. Naik duha, tak ada benda yang tersembunyi dah, semua nampak. Jadi ketika itu lah orang megang cangkul, bukan mencebok, pegang keri, dia pergi, pergi bukunya sukit tu. Tapi ada yang meroduh lagi tu. Itu orang yang ni lah, yang koji malam cerita lain lah. Demar orang yang koji malam ni, aku koji malam ni yang memang dia memang tak ambil. Itu waktu cari rezeki namanya. Ini dia siang, pagi petang siang malam dia berehat dia. Itu petandanya, maksudnya cahaya Islam telah mula terpancar permulaan. Itu faham dia daripada cahaya falak tu. Ia berlaku sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya, iaitu berperingkat-peringkat dalam melakukan semua perkara sehingga ia mencapai ke peringkat yang sempurna. Kita tengok tadi cahaya tadi, fajar subuh, kita panggil fajar sodik, kemudian terbit matahari cerah sikit, naik duha cerah dah, naik lagi tengah hari, rembang lagi cerah. Nabi lagi terangkan. Jadi permulaan dia ada peringkatnya. Jadi itu apa nama ni, hikmah Allah Ta'ala
dalam penurunan wahyu. Sememangnya amat payah untuk manusia menerima wahyu secara langsung daripada malaikat untuk pertama kalinya. Jadi kalau terus-terus itu, Nabi ni bagi macam petanda. Selepas berlaku mimpi yang benar, Allah menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam menyukai perbuatan khalwah ataupun khalwat, kita panggil cakap Melayu lah khalwat. Apa maksud khalwat cakap Melayu? Khalwat ni pertama cakap Melayu tu maksud dia, tapi kita faham maksud sebenarnya khalwat tu duduk bersunyi-sunyi, duduk senyap-senyap. Jadi ada khalwat dalam cakap Melayu, duduk sunyi-sunyi laki perempuan, benda khalwat. Kita kalau definisi khalwat ni mesti orang tak nampak apa itu baru khalwat, dia tak kira lah. Kalau orang adil pun kita duduk cukup itu pun khalwat juga lah, sebab kita dengan orang laki perempuan yang bukan mahram ni dia ada batas-batas yang kita perlu jaga. Kalau liberal dia boleh belaka je lah. Jadi khalwah, khalwah ni diterjemah sini mengasingkan diri untuk beribadah, namanya uzlah. Uzlah dan khalwah, uzlah ni, uzlah maksud dia kita duduk ramai-ramai ni, tetapi kita cari tempat ceruk duduk seorang-seorang, tu uzlah. Masa duduk dalam uzlah tu namanya khalwah, sunyi-sunyi. Jadi kalau mengasingkan diri tapi duduk ramai-ramai riuh, dia tak panggil khalwat, dia tak panggil uzlah. Jadi Nabi bila dapat ruyah sadiqah tu, Nabi didorong oleh Allah Ta'ala suka kepada apa ni, uzlah ataupun khalwat tadi. Nak khalwat kena uzlah lah. Kalau kita ni uzlah, ke mana nak lari? Gue Bukit Tunggal tu ada gue dekat kita ni. Ke mana? Ke pergi ke darat tu uzlah. Nabi ajur kita malam kita uzlah, malam kita uzlah. Jadi kita boleh, mana kita bangun tengah malam, rasa orang dulu gelap lah, gelap. Kalau kita di masjid pun amalannya gelap, mayang semayang ter, apa ni, kiam tu gelap. Sebab apa? Boleh jadi atas nama uzlah, supaya orang tak nampak. Tu sebab dia nak bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Kalau kata nak khusyuk lah gelap tu, isyak dia tutup lampu mayang lah, sebab isyak wajib lagi kena khusyuk. Tapi kenapa semayang apa nama ni, kiamulai tutup lampu sikit, pasang lampu yang belakangnya bagi nampak malam-malam. Wallah Ta'ala itu ada sebab-sebab tu, tapi yang pertamanya supaya orang tak tahu lah. Nombor satu, bagi kita nak bangun bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beruzlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal dulu buat mihrab. Mihrab, panggil mihrab di rumah. Ataupun kalau kita di rumah ni, khususkan satu tempat untuk kita sembahyang. Dia satu kena, satu memanglah gelap tadi, dia fokus kita tertumpu pada tak merayap mata ni. Memang dia akan datang khusyuk, betul lah khusyuk tu. Tapi kalau gelap tu, hukumnya makruh. Sama sembahyang pejam mata, hukumnya makruh. Sebab dia apa, kalau kata kita pejam mata daripada mula sampai sudah, kalau cicak berak lah, habis lah kita. Sebab kita tak nampak. Tu kalau cicak berak, kalau ulu tedung, sebab itu dia makruh antara sebab lah. Jadi gelap tadi kalau betul, sebab itu kalau ingat saya baca dengan mengaji, kalau memang pejam mata tu memang lebih khusyuk daripada buka, kita harus. Memang dia kalau buka dia kelak dia, kalau dia pejam mata memang dia, itu harus. Kalau sama je pejam dengan celik tu lebih kurang sama. Pejam je kelain juga, celiklah mata. Di ini Ustaz, ia dilakukan dengan tujuan menjauhi kesesatan dan menjauhkan diri daripada manusia untuk beribadat kepada Allah. Jadi benda ni kena faham. Nabi buat uzlah ni pada masa itulah, Nabi pergi ke Gua Hira, jauh Gua Hira ni. Nabi pergi ke Gua Hira, naik pula ke atas tu, duduk pula dalam gua tu. Kerana pada masa itu Mekah ni rosak. Kita panggil keruntuhan akhlak yang sangat kritikal. Teruk. Baik nyembah patungnya, baik berjudinya, baik minum marak, baik bergaduhnya, baik diskriminasi orang perempuan, eksploitasi wanita, macam-macam buat. Wanita dijadikan bahan penindasan, bahan dagangan. Lepas itu bergaduh, tindas orang. Kalau dah mabuk, cerita orang mabuk lah.
macam-macam. Jadi Nabi beruzlah. Dan memang kita kalau tengok nak bersihkan dia, memang kita kena tarik, tercari, cari tempat. Jadi Nabi buat macam itu. Baik itu kita ada kumpulan-kumpulan sufi tu. Cumanya kalau kita tengok kepada sirah Nabi lepas pada yang kita beli, Nabi tak bersuh, tak beruzlah ni sepanjang masa dalam ini je. Ketika ni, kenapa? Kenapa pada masa itu Nabi uzlah? Antara jawapan yang pertama, memanglah kita sebut tadi, Nabi nak menjauhi kesesatan, Nabi nak menjauhi benda-benda rosak yang dibuat oleh masyarakat dia. Tak talakan nak tengok. Talakan nak tengok, masa Nabi tak suka benda-benda tu. Dan Nabi tak tahu cara macam mana pada masa itu untuk bertindak. Tak tahu. Sebab tak dipimpin lagi oleh Allah SWT. Belum dilantik menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Jadi bila Nabi naik ke Gua Hira dengan tujuan untuk muzlah tadi, kita baca sikit ni, ia dilakukan dengan tujuan menjauhi kesesatan dan menjauhkan diri daripada manusia untuk beribadat kepada Allah. Ini kerana tindakan mengasingkan diri akan membersihkan jiwa. Mudahlah orang berkubang dalam telayur, mocik-mocik ayu lecah tu, kita tak dudukkan dia, tak ada apa lagi kita ni. Tapi kita duduk sebelah itu, kita tak tahu jun pun. Tapi habislah kita kena sikit-sikit. Tenggorannya basah kalau tak kena ayu lecah tu. Jadi Nabi tujuan tu untuk membersihkan jiwa. Memang digunakan, memang ramai kita buat kaedah ini. Tapi bila kita baca dalam satu buku Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah karangan Syekh Said Hawa rahimahullah, dia kata uzlah yang difahami oleh kebanyakan masyarakat yang mengambil satu keputusan duduk mengasingkan diri daripada masyarakat, itu adalah satu perbuatan yang salah. Mana dia lepas dia nak asing, dia duduk dalam satu tempat, katalah dia buat di rumah dia, ada mihrab dia, tak keluar-keluar langsung. Tak keluar tu maksud tak bercampur dengan manusia, bersenam depan rumah je bagi kena matahari. Orang datang lari. Takut apa? Maksiat. Main Jumaat pun tunduk. Lepas tu habis main Jumaat, lari. Kadang-kadang ada yang mayang semayang fardu pun tak pergi. Sebab orang yang imam tu semayang hati tak bersih. Dia jadi macam itu. Jawapannya salah. Kerana Nabi, kita Islam dituntut untuk bermasyarakat. Kita dituntut untuk bermasyarakat. Uzlah tu boleh. Bila nak uzlah? Malam. Di siang, kita buat. Dia proses tak keberterusan. Bila kita main kotor, kita pun mandi. Bila kita main kotor, kita pun mandi. Jadi kotor dia, kita cuci. Kotor dia cuci. Lagi banyak kita bergelemak dengan masyarakat, lagi lama kita beruzlah dengan Allah pada malam hari. Sebab kita nak bersih. Tadi contoh kita hari ni kalau mengajur, kadang boleh jadi riak. Oh, handal ke, hebat ke. Malam lah zikir. Jadi kalau kita pergi berkoje, tempat koje kita, orang meniaga contoh dekat Pekanhari, oh macam-macam manusia ada, balik ambil. Jadi takkanlah duduk doa pintu dia, dia boleh jatuh makanan dia naik, tak mahu. Arak ihsan orang tak boleh. Kalau ambil konsep Abu Hurairah 4 tahun duduk di penjuru Masjid Nabi, memang dia nak mengaji dengan Nabi sungguh-sungguh. Memang dia antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lepas Nabi wafat, dia tak duduk begitu dah. Dia ada kerjaya dia sendiri. Baginda SAW berkhalwah di Gua Hira. Jadi ditulis itu, dia terletak pada bukit yang berhampiran Mekah. Nombor satu bawah tu, iaitu di Jabal Nur. Dan di situ baginda beribadat beberapa hari. Lepas itu balik. Kadang-kadang selama 10 hari. Dan kadang-kadang sehingga sebulan. Dikatakan tempoh ni hampir setahun Nabi buat macam mana. Lama baru Allah Ta'ala datang bagi wahyu. Ibadat yang dilakukan berdasarkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Tengok bawah tu, As-Sirah Al-Halabiyah jilid 1 halaman 383 menyebut. Dikatakan bahawa ibadat yang dilakukan ketika mengasingkan diri ke Gua Hira ialah memberi makan kepada fakir miskin yang datang ke situ. Itu yang pertama. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ibadah yang dilakukan ialah bertafakur dan mengasingkan diri daripada orang ramai. Pendapat lain mengatakan ibadah yang dilakukan ialah berzikir. Pendapat ini dikatakan sahih oleh pengarang kitab Safarus Sa'adah. Ini antara pandangan ulama bagaimana Nabi beribadat pada masa itu. Nak ibadat macam mana?
Sebab syariat tak turun lagi. Kata ikut syariat Nabi Ibrahim, ada kata tadi macam-macam. Kita tengok di sedekah, ada bertafakur. Bertafakur ni berfikir. Berfikir ni nak amalan ya, berfikir. Bukan amalan ni, amalan tiga lah. Qalbi, hati, lisan, lidah, dan apa nama ni, jawarih ataupun anggota. Ada tiga pergerakan dia. Dan termasuk yang keempat, bertafakur otak. Dia otak dengan hati berseiring lah. Bertafakur ni dia berfikir, dia akan ke sini. Dua benda ni berinteraksi. Berfikir tu, berfikir tentu tentang kejadian Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab. Jadi orang ulil albab ni dia berfikir, bertafakur. Kalau kita fikir, memang kita akan nampak kehebatan Allah. Contoh tengok matahari, kita fikir. Kalau tengok saja tak. Ketika berkhalwah, baginda sallallahu alaihi wasallam membawa bekalan. Apabila bekalan habis, baginda pulang menemui isterinya Khadijah untuk mendapatkan bekalan. Perkara ini terus berlaku sehingga baginda didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu baginda berada di dalam gua Hira. Di proses itu berlaku dalam tempoh hampir setahun, setengah kata ulama. Kata ada lama lagi, tapi lama lah. Bukannya naik hari ini, 2-3 hari lepas itu dapat tak. Kalau dalam kitab, saya terlupa nama kitabnya. Nabi start uzlah umur 40-41 baru turun wahyu. Wallahu ta'ala alam. Tapi tempohnya atas 40. Pada suatu hari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit, tiba-tiba muncul satu lembaga dan berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan kamu adalah utusan Allah kepada umat ini." Kemudian malaikat Jibril berkata kepadanya, "Bacalah." Baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang buta huruf dan tidak pernah belajar membaca dan menulis sebelumnya. Jadi satu, pada zaman itu memang ramai manusia yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Jadi apa hikmahnya Nabi tak pandai membaca, tak pandai menulis? Kita ulang balik, sehingga saya pernah sebut sini. Hikmahnya, bila Nabi, dengan sebab Nabi tak pandai membaca dan tak pandai menulis ini, bila mana orang nak tuduh Nabi yang menulis kitab Al-Quran, reka kitab Al-Quran, Nabi yang reka, dia pun duduk menung-menung reka tulis. Jadi orang akan tolak balik, macam mana dia nak menulis? Nah, mereka dia membaca pun tak reti, apatah lagi menulis. Di secara tak langsung dia sendiri akan menolak. Macam orang Mekah hobi tu ya. Dia nak kata Muhammad macam mana hebat sangat ni. Memang pertuturan Nabi ni hebat. Nabi punya kata-kata dia, bahasa Arab dia sangat-sangat hebat. Sebab apa? Antara kita sebut dulu, Nabi ditarbiah, dididik, dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Bahasa Arab di sana, bahasa Arab yang sangat-sangat tinggi dari segi, kita panggil nilai bahasa lah, fasihnya, fushahnya, fasihnya, kefasihan Arab itu sangat-sangat hebat di perkampungan berbanding di Mekah. Dia telah bercampur-campur bahasa. Jadi kalau kita lah duduk lahir sini tapi besar di Kedah, lepas itu balik sini, dia punya poskod kat Menalan musuh 8, tempat lahir cakap Melentang tapi cakap Kedah. Sebab apa? Sebab semua cakap sini, dia tak reti ya? Sebab dia tak besar sini. Jadi dia tak berglamak. Kalau orang sekarang pun, dia banyak benda kita tak tahu. Saya sampai sekarang cari perkataan lugu, apa benda lugu dalam kitab Jawi lama. Itu bahasa lama. Bukan, orang yang tulis itu Syekh Marbawi. Orang-orang lain kau kita lah, kiranya Perak tapi lugu.
Sekarang ni tak jumpa lagi. Lugu. Lugu dia memang kita tahu lah. Lugu tak tahu. Ha. Wallah tak ada lah. Dia cari lagi orang lama. Masih-masih. Jadi saya nak sebut sikit. Nanti kita akan ulang macam mana peristiwa Iqra' ni. Jadi, begitu. Kalau apa nama ni, proses penurunan wahyu sampailah Jibril datang kepada Nabi, maka Jibril peluk Nabi dan kata Iqra'. Jadi Nabi pun jawab, aku tak pandai membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk dan menutupi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan selimut yang menjadi alas tidurnya sehingga baginda berasa sempit, sesak nafaslah. Susah bernafas. Dia malaikat Jibril melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk dan menutupi baginda sekali lagi, kemudian melepaskannya sambil berkata, bacalah. Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril memeluk dan menutup baginda untuk kali yang ketiga, kemudian berkata, iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra' warabbukal akram, alladhi anlama bil qalam, anlamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhan. Tuhan yang mana? Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Al-khalaqal insan min alaq, dia telah menciptakan manusia daripada seketul darah. Macam mana nak tahu seketul darah? Allah bagi tahu. Kita yang kita tahu apa nama dalam perut kalau ngaji sain. Kalau kemih dulu tingkatan tiga dah, sekarang tak tahulah. Ada nama-namanya perubahan dari dalam perut, dalam kandungan tu. Nama itu sain bagi tahu. Nabi ni ngaji pun tidak, tapi dia balik ke Mekah cerita benda ni. Mana dia tahu? Allah bagi tahu. Kerana Allah Taala lah yang menjadikan perkara-perkara itu. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Qalam tu pena. Pen. Tulisan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Manusia ni Allah Ta'ala yang ajar. Jadi di sini kita tengok isyarat ilmu tadi. Pertama baca. Baca ni orang kita tulis jambatan ilmu. Dan bukan baca je, dia ada kedua tu. Alladhi allama bil qalam, iaitu menulis juga jambatan ilmu. Penulis tu pengukuhan kepada ilmu. Bila kita baca, kita tulis. Dan bukan baca tulis saja. Nabi dapat ayat ni beradab dengan malaikat Jibril. Mesti ada guru. Kalau tidak, tiba-tiba baca aja memang kelain. Iaitu kalau dah jadi darah daging, susah kita nak pergi. Wallah ta'ala, nanti kita ulang balik macam mana proses yang berlaku pada ketika di Gua Hira. Wallah ta'ala alam. Bismillah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين افضل المرسلين والهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله